Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di lapangan Budak, Desa Kasio, Kecamatan Budak, tempat yang berfungsi Kalimantan Selatan, di mana pengambil gelar atau pembukaan lomba uji kepantasan pemasyarakatan bagi petugas pemasyarakatan di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan tahun 2022, di mana dalam lomba uji kepantasan yang diikuti oleh petugas pemasyarakatan Kalimantan Selatan ini bertindak sebagai tuan rumah adalah Lembaga Pemasyarakatan Tanjung dan Rutan Tanjung Kabupaten Tabalong. Saat ini upacara apel pembukaan baru saja berlangsung yang dipimpin oleh menyanyikan lagu Indonesia Raya Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan tahun 2022. Laporan Ketua Pelaksana Kegiatan Perlombaan Ketangkasan Fisik Pemasyarakatan di Lingkungan Kantor Wilayah. Saat ini telah disampaikan laporan dari Ketua Pelaksana yaitu Kepala Lapas Tanjung Heru Yuswanto. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Demikian laporan Ketua Pelaksana Kegiatan Perlombaan Ketangkasan Pemasyarakatan ini kami sampaikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang sudah menyiapkan dan mensukseskan acara ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan sikap yang kurang berkenan, juga atas segala kekurangan yang ada selama pelaksanaan kegiatan ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Tifus, masih bersama saya Doni, reporter Banjarmasin Pers di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, di mana saat ini saya sedang berada di area lapangan tembak Wira Satya Utama Kompi 2 Pelopor Tanjung di Desa Pasiau, Kecamatan Mukudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, di mana di lokasi ini dijadikan tempat pelaksanaan lomba ketangkasan yang diikuti oleh petugas pemasyarakatan se-Kalimantan Selatan dengan tuan rumah adalah Rutan Tanjung dan Lapas Tanjung. Nah, saat ini baru saja dimulai tahapan dari lomba ketangkasan, di mana diawali dengan gerakan push up dan sit up. Untuk yang bertanding ini adalah dari Rutan Tanjung dan Barabai. Untuk tahapan lomba sendiri itu ada beberapa bagian, yaitu tadi peserta akan melakukan push up dan sit up, kemudian mengangkat beban dengan menggelindingkan ban trailer, kemudian nanti juga akan adu cepat memakai pakaian tim tanggap darurat, dan akan meminta formasi memadamkan api. Lanjutkan dengan menjemput pasien dan akan digotong, ditandu, dibawa ke mobil ambulan. Peserta harus melindungi rekannya pada saat membuka sel simulasi sampai bisa berhasil membawa pasien ke ambulan. Kemudian juga ada nanti tahapan lomba melakukan bongkar pasang senjata. Satu, tolonglah, persiapan. Mulai, satu, persiapan, dua, satu, tiga, empat, tiga, lima, empat, enam, tujuh, delapan, sembilan,
Nah, ini berikutnya akan bersiap-siap melakukan tahapan uji ketangkasan berikutnya untuk menggelindingkan ban trailer. Perhatikan bendera. 3, 2, 1. Silakan persiapan untuk lapas perempuan sama lapas kelas 2 Banjarmasin. Perlu diketahui ini jenis rompi anti huru hara yang terbaru. Ya, yang baru didapat. Jadi mulai cara pemakaian. Tadi malam sudah terjadi meeting dan peminjaman juga sudah kita laksanakan dari dewan juri supaya semua tahu. Terus. Untuk khususnya agak bengkok aja, Pak, agak pendek aja, agak rendah suaranya. Biar ini untuk volume musiknya, untuk volume mic-nya. Perusuh banyak dilempari. Banyak perusuh dilaksanakan. Dibuka ada 5. Kita sediakan anak kunci 10. Ada 5 yang kuncinya bisa dibuka. Oke, Pak Heru, race pertama sudah selesai. Ya. Nanti silakan. Karena di dalam terjadi kerusuhan, saudara-saudara. Ayo, para petugas silakan untuk anak-anak ya. Mundur dengan kemampuan. Ya, sambil menunggu. Ya, ditanjung sudah masuk ke korban. Ternyata korban jadi diduduki, saudara-saudara. Ya, lintasan dari mana diduduki? Keluar lintasan. Ayo. Ayo, semua. Korban yang sudah minggir selatan. Ayo, silakan dibuka gemboknya. Lanjut. Super besar. Ya, trikisnya dipakai. Persiapan tandu. Anaknya. Anak. Ya, langsung masuk lagi. Ramai sudah masih mencoba membuka kunci, saudara-saudara. Yuk, dinaikkan lagi. Sampai ditutup. Kunci yang kelima, saudara-saudara. Ya, tetap ini. Oke, sementara di sisi tengah, Pak, kita akan melaksanakan reporter Banjarmasin tim selanjutnya untuk pemakaian PHH. Saya masih berada di... Kita selesaikan itu dulu, Pak. Misalnya jurinya jadi satu. Oke, korbannya sudah mulai di bawah. Di desa tersebut, kecamatan berapa dong? Para peserta ini kelihatan lelah sekali, saudara-saudara. Dalam lombok ketangkasan. Ini kalau kunci dari samping, kunci dari samping. Selatan. Itunya di tempel. Ada pintunya. Ah, makanya kamu lupa itu. Oke, di sini. Ayo, perempuan telah finish. Sama, lapas Banjarmasin telah selesai melaksanakan. Luar biasa, rekan kita yang dikirim ke Tanjung ternyata memang sudah disiapkan. Ya, para lapas masing-masing menunjuk personilnya. Betul, Pak Mahfud. Sudah siap. Ya. Disiapkan orang-orang super yang pastinya malam tadi sudah minum susu beruang dan beruang. Ya. Kuncinya di
seperti yang disampaikan pimpinan tadi, ya, mereka akan nanti melaksanakan juga ya, di tempat masing-masing. Ya, ini seperti pelatihan. Ya. Oke, kita buka yang untuk ini, persiapan untuk lomba menggoyangkan ban. Bola startnya, siap, kita hitung, 3, 2, 1, silakan. Yang menggoyangkan ban sambil nunggu, boleh minum, tidak apa-apa. Konsentrasi, ya, konsentrasi, selain kecepatan, konsentrasi, ya. Ayo teman-teman memakai perlengkapan dari lapas narkotika di belakang ada support Pak Wahyu. Ayo dikasih support Pak. Untuk satu kuncian dan pelindung betis itu ada dua, serta di baring bawah pelindung telapak kaki depan itu ada satu. Pastikan semuanya dipasang Pak Mamur ya. Dan semua terpapak. Kalau kurang atau salah nilainya akan dikurangi.